Khairi Jamaluddin yang akan bertanding jawatan Presiden UMNO berkata, angin perubahan dalam parti berlaku secara perlahan dan perkembangan ini dijangka berterusan bermula detik Barisan Nasional mengalami kekalahan besar dalam pilihan raya umum ke-14. Cannot take too long sebab kita berdepan dengan pilihan raya 5 tahun lagi. Rakyat menilai setiap satu tindakan UMNO. Dan dalam zaman media sosial ini, tidak ada apa-apa yang dilupa. Maksudnya, kenyataan itu akan terus diungkit sebab tidak ada maklumat yang dapat disembunyikan dalam zaman media sosial ini. Jadi, perubahan itu mesti bermula sekarang. Kalau kita terus dengan tindakan dan juga kenyataan-kenyataan yang dibenci oleh rakyat, mereka akan ingat tindakan tersebut dan mereka akan terus menghukum kita dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi perubahan ini suka tak suka mestilah dibuat secepat mungkin. Perubahan kepada budaya kita, perubahan kepada DNA kita, perubahan kepada image UMNO secara total mesti bermula sekarang. Sebab bila kita nak tukar image ni ataupun bila kita nak buat perubahan kepada tindakan dan tingkah laku parti, kita mesti tunjuk bahawa perubahan itu ataupun budaya baru ni konsisten. Rakyat dia tahu kalau sekiranya kita buat satu perubahan semata-mata sebagai perubahan kosmetik sahaja dan kita tidak konsisten dalam perkara tersebut, maka mereka akan kata bahawa ini bukan perubahan sebenar. Ini adalah retorik sahaja. So kita mesti konsisten. Daripada sekarang sampailah ke pilihan raya, kalau sekiranya ada sebagai contoh kenyataan yang tidak disenangi oleh rakyat, presiden mesti tegur dan kata ini bukan budaya UMNO lagi. Ya, dan presiden mesti berani. Jangan presiden dan juga kepimpinan UMNO berdiam diri semata-mata yang cakap itu ataupun yang buat itu adalah seorang pemimpin besar di bahagian ataupun pemimpin besar di negeri dan tak berani untuk tegur. We must. Dan baru rakyat kata, ini betul lah. Ini cara yang betul. Saya bentangkan manifesto secara terperinci kerana saya nak bagi keyakinan kepada perwakilan bahawa saya bukan hanya cakap tentang perkara ini, tetapi saya ada perancangan untuk membawa perubahan tersebut secara terperinci, satu persatu. Soal bagaimana kita nak pulihkan imej, soal bagaimana kita nak menstrukturkan semula UMNO sebagai sebuah parti siasah yang dapat kembalikan sokongan rakyat, soal bagaimana kita nak jadi pembangkang yang berwibawa di Dewan Rakyat, di Parlimen dengan Kabinet Bayangan dan sebagainya. Jadi saya tidak masuk bertanding ini semata-mata nak pecah undi ke. Ada yang kata saya ada pakatan dengan Datuk Zahid, kononnya saya masuk supaya dapat memudahkan beliau menang. No, saya bertanding ni sebab saya nak menang. Bukan sebab saya nak apa membantu orang lain menang. Saya nak menang sebab saya nak bawa perubahan, dan perubahan ini tak boleh bersifat sementara. Dia kena bersifat jangka masa panjang. Ya betul, saya ada bertemu dengan Tengku Rozali, saya menggalakkan beliau bertanding. Tetapi selepas itu saya tergerak hati untuk bawa perubahan yang bukannya hanya sepenggal saja, tetapi untuk jangka masa panjang, sebab kita perlukan perubahan bermula daripada sekarang untuk kita menang pilihan raya dalam 5 tahun akan datang. Saya tidak boleh kawal ataupun saya tidak boleh menentukan bila Tuhan nak gerakkan hati saya. Itu lagi penting daripada perbincangan dengan manusia. Ya? Dan bila hati saya tergerak untuk menawarkan diri dengan satu kesedaran bahawa inilah masa dia untuk kita buat perubahan besar, maka saya telah buat keputusan untuk memberi perwakilan pilihan. Ya? Saya tidak terlibat dalam mana-mana konspirasi pecah undi dan sebagainya. Saya nak perwakilan buat pilihan. Pilihan untuk buat perubahan besar. Dan saya menawarkan diri sebagai seorang calon presiden dalam zaman perang. We need a wartime president yang ada tenaga untuk pergi ke setiap kawasan parlimen, setiap bahagian untuk bersama dengan ahli, sentiasa bersama dengan ahli untuk lawan
hujah di parlimen. Itu kepakaran saya. Daripada dulu saya jadi ahli parlimen biasa, memang saya suka bahas dan berdebat di parlimen. So because we need a wartime general, itulah sebab saya rasa perwakilan perlu diberikan pilihan seluas-luasnya. Daripada ketiga-tiga presiden ini, siapa yang mereka rasa adalah wartime general yang yang paling berkesan untuk berdepan dengan dengan kerajaan. Sangat pantas dengan generasi muda, dengan generasi 3-4 juta pengundi baru yang akan mengundi pada pilihan raya yang akan datang. Mereka nak dapat keyakinan daripada UMNO dan Barisan Nasional dari segi politik yang melangkaui sempadan kaum, yang membincangkan isu-isu sejagat, yang dapat mempertahankan bukan hanya kedudukan Melayu tetapi juga menjamin kedudukan kaum-kaum yang lain. Ini yang dituntut oleh orang muda sekarang ni. Jadi saya harap perwakilan dapat melihat jauh ke hadapan. Jangan buat hanya pemilihan untuk kali ini sahaja dengan mengatakan bahawa oh, kita perlu kepada generasi untuk memberi kesinambungan kepada yang apa yang ada. No, this is a break from the past. Kita mesti bawa perubahan yang besar. Pilih seorang pemimpin yang dapat memberi keyakinan kepada generasi muda yang akan menjadi. I would like to see pemuda dengan puteri ni buat banyak lagi program bersama. Yeah. Ada juga idea untuk menggabungkan pemuda dan puteri yang perlu kita bincang lah. Ini tak boleh kita putuskan sekarang. Tetapi the notion of pemuda and puteri pun mungkin dah jadi apa outdated. Yes. Ada setengah parti tu dia tak ada, dia hanya ada angkatan muda saja ataupun pergerakan untuk orang muda saja. Dan dengan cara ini mungkin dapat kita melihat kepada kemunculan pemimpin-pemimpin muda wanita yang lebih ramai. Ataupun kalau kita masih lagi dengan pendekatan untuk mengasingkan mereka ini, kita perlu kepada satu talent spotting program yang lebih berkesan. Salah satu janji saya kalau saya menang presiden adalah untuk menubuhkan satu saluran dan majlis untuk mereka yang sukar untuk dapat tempat dalam parti UMNO melalui sistem yang biasa untuk menyumbang kepada parti. Jadi ini memerlukan usaha untuk kita mencari bakat, talent spotting lah. Jadi saya akan cari pemimpin-pemimpin yang luar daripada UMNO, termasuk pemimpin muda, cendekiawan, profesional, aktivis, orang agama dan sebagainya yang boleh memberi keyakinan kepada rakyat bahawa UMNO has good people, UMNO has exciting people, UMNO has new leaders with yang mempunyai package yang baguslah dari segi intellect mereka, dari segi keterampilan mereka, dari segi pembawakan karakter mereka dan sebagainya. So itu perkara yang menjadi keutamaan saya, which is to say talent spotting dan buka ruang kepada UMNO, kepada muka-muka baru ini. Dan ini akan menjadi cabaran juga sebab UMNO terkenal dengan sistem warlord dia. So kena ada presiden yang mahu, ada kemahuan untuk buat ini. Saya ada kemahuan untuk buat ini. Saya ada kemahuan untuk membuka ruang dalam kemah UMNO ini seluas-luasnya kepada muka-muka baru ini. Dan juga saya berjanji untuk berdepan dan untuk convince orang lama dalam UMNO, warlord-warlord ini, mari kita bawa perubahan. Bukan saya nak kata kita semua kena tak boleh lagi berada dalam UMNO, tetapi kita mesti bagi peluang kepada muka baru ini. Age is just a number, you know. I mean, kalau sekiranya kita ada Perdana Menteri berusia 93 tahun, ada Menteri Besar Selangor umur 38 tahun, apalah sangat UMNO, Presiden UMNO ada calon umur 42 tahun. Yeah? It's not my age, but it's my drive and my ideas. Dan saya tak akan ketepikan mereka. I know how to work with people. Saya sudah berada di dalam UMNO ni hampir 20 tahun dah. Ya, dah 18-19 tahun. Jadi saya pun pegang jawatan daripada cawangan, daripada bahagian, daripada pemuda,
sekarang ni bertanding jawatan presiden. Ya. Saya bukanlah orang yang datang daripada luar sistem UMNO. Saya kenal mereka semua sebagai senior saya dalam parti. Dan saya janji saya akan jadi presiden yang accessible. Presiden yang sentiasa bersama dengan ahli. Bukan presiden yang yang berada di atas, tetapi presiden yang sentiasa berada di bawah.